Bismillahirrahmanirrahim. Kok panas loh kopi? Kopinya panas. Atas. Tas tidak nih. Atas. Cuma darahnya umuan alamat yang dikirim. Orang angel. Jadi orang angel pena. Kendaraan nih. Sing rapi nak kendaraan nih. Bukan dalan nih. Ngemateri ngemateri. Oh, kadang uang kan darahnya angel. Saya tahu dulu kendaraan. Sing pas sih dalan angel kendaraan nih opo. Karena TV. Lek CRF yo pena. Iya. Lah mekur karisma. Karismatik kau. Lah tulisannya sembarapam lo orang. Alamatnya itu di mana ya? Demo. Samping SD Papat. Gitu SD Papat. Oleh RT RW ini aku ya raro. Kulone. Yes. Jadi semua nuku ya. Dang dimulai ya. Oh, undang mulai. Okay. Tapi ada undangan tinju. Undangan tinju. Jam berapa? Papat. Iya. Jam apa kok? Kok? HP ku ben kene. Kopine ditutup ya, lubung. Naler. Wah, lagi jerapan-jerapan tok lho iki. Heeh. Oh. Infone piye iki? Ditokne piye? Jere diingkas. Lah sing duwe piye, Pak? Bos anu budal ning Jepang. Budal Jepang. Nah, oh, itu pasrahne anu. Ora mbok ya. Lah cah wedok sik wena muntal-untul ngono, Mang. Wong ngene apa? Puisin, sampean teko isin. Aku teko dhisik nggih kan nang kene, Bang. Iya. Tapi pasrah ya. Tak go 10 wangi meneng. Ojo ngono. Dia ning telepon berarti kurang. Tapi lek sing cah wedok untal dulu kan ngomong malih. Kancamu rene nok. Engko delongkas ora metu ngono delongkas. Ning ngegekne kopi nggih. Istri to iki. Ya lumayan. Bang gula ngene iki. Heeh. Ki gula. Ki umur piro Pak Gula ya? Rong sasi rong eneng jere. Didot ya yo. Didot. Didot. Bledot ora mati. Wah, bang wedok iki yo. Jal jalan. Pendile pira? Loro iki. Loro. Jadi betina usia 2 bulan. Cemple betina usia 2 bulan di saka sembara. Warna sering. Warna iki engke mek ora omong kon ngedol tapi regane rung takok. Engko regane nyusul lah ya. Jadi biar teman-teman nanti kandung masih aja. Tapi ora larang. Piro jare siji? Ora sampai 5000 sih tok. Sisiane ndak sampai 5000. Ndak sampai. Berarti murah ya. Heeh. Oh, harga kambing seni sangat sore. Iya. Nah, ini aman ya. Aman. Ini teman-teman satu materi jemple usia 2 bulan warna jelasan. Ini sebagai bahan dressing karena betina warna string bulunya halus untuk warnanya warna favorit. Ini betina. Gula Jawa. Breeding. Abang Gula Jawa. Wes, ngene. Satu ekor. Aku ndodok selak keju. Lah kuwi. Lah iya cekelen nih. Lah ini ndodok keju ya. Oh, keju ya. Ringgine. Nah ini satu lagi. Ki apa ini? Beda. Apa ya, Pak? Nah, harga japri ya, Gol. Harga japri ya. Cek tak tak kemarin wong ning Jepang lu suwi Gol niku. Ini kita berada di Sahabat Sembara Desa Demo, Desa Laban. Ini perdana kita keluarkan 2 ekor materi cemple. Ini masih dodotan, usianya sama 2 bulan. Ini warna merah. Tapi yang satu pekat warnanya. Ini yang satunya. Ini kondisi betina semuanya. Untingnya api-api. Aman. Loro-loro, aman kabeh. Kok telu ndik petinge? Wah, sik. Wah. Jadi untuk untingnya aman, teman-teman. Usia masih 2 bulan sebagai ekor breeding. Info harganya itu Japri. Orang larang pokoknya. Pokoknya enggak larang loh. Enggak. Tetap harga ekonomis. Oke, kita masakkan dulu. Iki satu lagi kepala hitam. Lagi yang jeru lawang ya. Iya lawang ya. Mana tidak peduli. Ini jual apa ini jeru? Bukan jual apa kapo. Jual apa lagi? Si seng itu. Ini tidak. Tidak. Kalau nang wedok tidak roh. Betul. Betina yang ini. Kodok kurang lu ya. Ini 2 bulanan. Oh yang kepala hitam. Ini halus. Ini betina. Normal untuk tintingnya 2. Lah iki putu gramang ya. Ah, Dik. Putu gramang. Cucu gramang. Dodotan usia 2 bulan betina. Permintaannya berapa tinggi? 2,5 lah iki roh aku iki. Roh lagi ngene iki. Iya, roh. Roh setengah. Iya. Oke.
2.500.000 teman-teman. Gila ngekon ngedol kat lahir kae kok. Sepenye poen. Ringannya apa kan? Kelas ekonomi. Jadi harga 2.500.000 iku pingin wis mending wis mending. Cocok karo regane lah. Iya. Kira enggak ya? Enggak. Wedok iki. Mulane ora didol. Iki wedok. Wong wadil. Malah ndang payu sing iki kok malah. Iki janggute nyong wadil. Janggute wadil. Lah iki. Ora didol ndek aja pangkok syuting ya. Beh, wes lanjut ya, Pak. Langsung sasaran kono ya. Heeh. Yo, oke, siap. Oke, oke, oke. Trading ya ini. Yo, trading. Kambing jerapan. Iki lek enek wong pesen anu ya oleh dituku. Nake kok apa piye ngono nggih ngene-ngene. Grading kambing jerapan teman-teman. Tapi regane rung takok aku. Gon spek bligon ada, kemudian PE jerapannya yang sudah telinga lipat yeah. juga ada. Jadi variatif yang mayoritas rata-rata rupane abang. Cocok karo sembarang pam. Jerapan Tulung Agung. Ini koleksi Indo-Indo. Ini Mas apa kene, Mas? Pak Seni, Pak, ini Jepan. Mbah Bayan Ram. Mbah Bayan Ram. Bapake. Bapake. Yus Mbah Bayan jenenge. Heeh. Kudu siap memang di DPR. Konsepnya piye kandang ini? Berarti kiri kanan ya, Pak ya? Heeh. Setangkep. Setangkep kanan kiri. Luar biasa. Nanti materi nih, Mas. Kene. Yo, tak didoi. Oke, kita lanjut untuk mereview di Sahabat Sembara, teman-teman. Nih. Ya. Ada beberapa materi yang hari ini kita sepil, tepatnya kita berada di Desa Demuk, Kecamatan Pucang Labang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan pastinya berada di Sahabat Sembara Farm. Iya. Di beliau kita review karo Jenderal Raja Kandang, Jenderal Manager Sembara Farm. Kita mulai dari materi perdana yang disiapkan ini. Materi perdana, ini wedok. 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 Dere. Dere. Dere warna jerabang. Ekor der. Ekor der. Nih, ekornya der. Rewos sudah tumbuh teman-teman. Usia berapa bulan Pak Nurki? 5 bulan kurang lebih. Kurang lebih usianya 5 bulan teman-teman. Ini ekornya bagus, kemudian rewosnya tumbuh. Usia masih muda, dere. Nah, pola telinga lipat. Pira Pak permintaan? Ini nanti seluruh kambing harganya untuk kawasan Tulungagung aja. Berarti harga kawasan nanti Tulungagung. Ongkir kon mikir dhewe. Berarti harga kandang. Harga ini. Kandang. Jadi informasi dari Bukal. Tapi lek Tulungagung ya diterne. Ngono maksud e. Kandang. Hmm. Untuk sahabat-sahabat domisili di Tulungagung bisa diantar. Ini teman-teman. Kita mulai dari materi perdana dere, wedok atau betina dilengkapi brai iki. Iya. Ekornya bagus tegak. Pira iki permintaane? 2.5 ya. 2.5 eneng catetane ya. Oh dicatet iki. Iya, dicatet ya. Dikirim ya. Heeh, dikirim. Oke, permintaan 2.500.000 teman-teman ini. Materi bahan breeding betina. Lanjut di materi berikutnya. Ada warna. Wah, iki lho. Favorit. Warna favorit ya sayangi. Ada warna favorit. Iki kan anak apa tuh, Ndik? Anak endi? Lali kok pendek, tapi ya pejantan ngesor kan sembara. Kupingnya kok ndak dadi ya nah, itu telinganya ndak jadi Pak. Tapi lah rupa rubulu jen untuk pasungnya sekelas kambing jerabang ini sudah bagus, dagunya sudah tebal, kemudian untuk bulu termasuk tebal ini iya. Bulunya tebal, ekor der, ekor der. Betina lagi ya? Betina. Wah, bahan breeding apa ini? Iya. Betina bahan breeding usia? Usia 3 bulan jere 3 bulan catetane ngono. Jadi menurut beliau usianya dari rekomendasi catatan ya 3 bulan. Permintaannya berapa? Tapi dicombor oke, ramban is oke. 2 juta iki. 2 juta. Heeh. 2 juta ini teman-teman. Materi breeding ekonomisan 2 juta betina. Warnanya favorit. Jual satu persatu juga bisa, paketan juga bisa. Kayak paketan piye lek ngedol iki carane? Ya 3.5 loro. Kae wedok. Loro iki. Loro iki. Ora loro iki. Iki oh iki karo. Iki harga 2.000. 2.000. 2.000. Ini mintanya 2 juta teman-teman yang ini, yang merah jerabang gula ini, merah pekat. Kemudian lanjut merah gak panil lagi ya. Iya, heeh, kuning. Wis jerabang lah masuknya. Iya. Iki wedok ya. Lanang. Lanang iki. Jantan teman-teman, materi ketiga nih. Ini jantan pola telinga lipat untuk pasung tembung. Pasung tembung. Dagu ya oke. Dagunya oke. Usianya padha Pak ya.
3 bulan ada. Yes, kurang Kodin lebih. Ya, naro kae. Heeh. 3 bulan ada teman-teman ini. Permintaannya berapa sih jantan? Permintaan jantan 18. Kalau satu-satu 18, kalau paketan 3.500. Karo iki. Iya. Iki jantan ya. Betina. Wong paketan kok jantan yo. Paket breeding yo iki. Iya, paket breeding. Jadi ini kalau yang jantan, jantannya ini teman-teman. Kambingnya 18. Kambingnya kurus karena ya 1.800. Nek paketannya karo iki betina. Nek paketan 35. 35. Jadi dua ini paketan. Kalau diambil satu-satu 18. Oh, 18. Wis langsung tak diskon 100. Iya. Pena iki. Sekelas kambing ekonomisan iki kupinge. Wis, heeh. Sebagai bahan pencetak kambing PE Jerabang, teman-teman. Ini. Bagi teman-teman yang berminat spek ekonomis, ini. Ini materi betina usianya rata-rata 3 bulanan Pak Tulio. Iya, sing rada gede kae sing arep siap kawin kae. Sing pojok kemeng. Yang pertama. Kalau ini kurang lebihnya 3 bulanan. Jadi pola telinga ini lipat, teman-teman. Jadi sudah punya modal telinga lipat. Kurang ndek ndek. Untuk spek ekonomis. Rada. Heeh. Oh, oke. Okay. Berarti padha ya Pak Gilek. Lek njaluk 18-an Gilek. 18-an. Per ekornya. Iya. Yeah. 18. Diborong satu paket. Ini dua sama yang jantan ini 3, 5. Kita lanjut, ada kepala hitam. Ini tunggal kandung lah. Tunggal kandung. Ini lanang apa ya? Lanang wedok. Sing kaya. Malah gede sing wedok. Iya. Wedok edar kayaknya. Iya. Ekor ya. Tapi telinga menanggi. Telinga karep janggut menanggi. Iya. Ini dagunya tebal teman-teman. Wah, kayak janggut ya oke. Ini adil ya nih Pak. Pal. Untuk kepala hitam, ini jantan. Lagi kawinannya aku roh. Kawinannya di ini? Anak jelamprong, sembara. Jelamprong? Ini putus sembara, ya. Nah ini teman-teman, dagunya tebal, pasung cembung. Ini telinga panjang, pola warna. Oke, testis oke, semua oke. Testis oke, umur berapa ya? Ini 4 bulan, Dik. 4 bulan kurang lebih. Usia 4 bulan ya, benar ya. Nah, ini usia jantan ini 4 bulan, teman-teman. Jadi masih sing wedok gede malan. Calon pejantan ini. Kalau kita melihat dari dagunya tebal banget. Dagu sudah kategori tebal dari harga ekonomis piro iki njaluk sing iki? Kuwi ta. Balak 3 juta nek wong tuku apa ora ya? 3 juta nego ngene. Oh, 3 juta nego. Monggo kerso. Jadi permintaannya jantan kepala hitam ini 3 juta nego, teman-teman. Iya. Sampai sak keneke. Tak kena, enggak ora kena piye. 3 juta nego. Silakan bagi sahabat-sahabat ternak yang berminat. 3 juta nego, kemudian betinanya ekor deer. Nah, ekornya luar biasa ini. Tegak. Untuk ekornya tegak. Postur long. Panjang postur, janggutnya ya skandal. Warna hitam ada putih di ekor. Info harga hari ini? Info harga 27. 27. Ekor deer. 2.700.000. Materi yang kita liput hari ini semuanya cemple-cemple, bahan breeding jantan maupun betina. Permintaannya 2.700.000 nih teman-teman. Iya. Silakan yang berminat bisa konfirmasi langsung japri di owner Sembara Farm. Wah, duri yo nyong adil. Lagi, indu-induan lagi. Nyong adil lagi kan. Si nom-nom anak rata-rata 1-2 kali sih. Jadi rata-rata masih 1-2 kali ya, Pak. Konsep kandangnya pewenak, depan belakang, licik, rapi, resik. Masih ya? Wes. Oke, teman-teman. Sudah kita sepil dengan owner Sembara Farm di Sahabat Sembara yang ada di Desa Demuk. Dan pastinya bagi sahabat-sahabat yang berminat di materi yang sudah kita spill, silahkan bisa konfirmasi di beliau. Ya, oke. Dan tetap semangat Pak Noh ya. Ya. Untuk menunjang, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui dunia peternakan kambing. Sukses selalu buat Sembara Farm. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.